Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil azim, innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannati wa uyun. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah. 14 Februari Anies Muhaimin menang Pilpres. Amin. Lihadzihi niyyah waliridhoillah walisyafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita mulai solawatan dulu, setuju? Solawatan dulu supaya semangat kita semakin membara, setuju? Ya, ikuti ya. Yang depan diminta duduk, saudara-saudara. Yang depan diminta duduk, oke? Oke ya? Duduk. 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 Ayo, duduk ya, oke ya. Oke. Kita sholawatan ya. Siap? Jadi karena ini sholawatan, mic-nya tidak usah saya sembunyikan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyari wa daroji. Alami ya tiwal karomi ya uhailal ju tiwal karomi. Rakyat sepakat untuk perubahan, pemilu bukan lah pergantian dari bapak anak, terlibatlah paman, konstitusi hancur berantakan. Ya Rasulullah, Allah
apa tahiyaji rotal. Ya uhailal ju tiwal karomi, ya uhailal ju tiwal karomi. Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oli. Marilah kita tegakkan demokrasi. Indonesia bukan milik dinasti. Indonesia bukan milik dinasti. Indonesia bukan milik. Kamelo. Ya Rasulullah, salamun alaik Rofi Asha Niwadaroji. Iwal karomi luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Gus, enggak bahaya ta. Sehat semuanya. Semua yang hadir di sini adalah para pejuang perubahan. Semua yang hadir di sini ada orang-orang yang ikhlas, betul? Datang dengan penuh kerelawanan, betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini kita berkumpul di stadion bola yang bernama apa? JIC Kebanggaan Bangsa, betul? JIC Kebanggaan Indonesia, betul? Kalau ini lapangan bola, biasanya selalu ada supporter, betul? Dan kita semua adalah supporter-supporter untuk perubahan. Kalau saya bilang perubahan, jawab amin ya. Perubahan. 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 Kalau saya bilang amin menang, jawabnya insya amin menang. Amin menang. Amin menang. Bapak Ibu hadirin, saudara sahabat, para pimpinan-pimpinan partai PKS, Nasdem, Umat, hadir bersama kita tokoh yang kita cintai, Bapak Yusuf Kalla, Bapak Amin Rais, Bang Surya Paloh, dan seluruh tokoh-tokoh nasional yang telah ada dan menyertai kita. Ini membuktikan kita semua kompak bersatu. Insya Allah 14 Februari, amin menang.
Supporter bola itu tidak pernah dibayar, betul? Supporter bola malah beli tiket, betul? Ini luar biasa. Saya melihat jam 11 malam supporter perubahan sudah masuk di tempat ini. Ya Allah, berikan kesehatan kepada beliau-beliau semuanya. Ya Allah, berikan kekuatan kepada beliau-beliau semua. Para pejuang-pejuang Peru. Luar biasa. Saya dan Mas Anies tentu berterima kasih kepada semuanya. Sekaligus berdoa. Jazakumullah ahsanal jaza. Ya Allah, berikan mereka imbalan yang sebesar-besarnya dan berlimpah ruah kenikmatan, kesehatan. Amin. Ibu bapak, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Kita hari ini hadir bersama seluruh kekuatan, terutama relawan, untuk kita semua menyatakan bahwa kita menolak semua bentuk kecurangan. Betul? Jadi kalau ada kecurangan, kita gimana? Kalau ada yang curang, alhamdulillah. Selepet. Kalau ada yang curang, kita selepet. Kita berkumpul untuk meneguhkan bahwa suara perubahan tidak bisa dielakkan lagi. Betul? Suara perubahan adalah harapan rakyat. Betul? Suara perubahan adalah mandat rakyat. Betul? Harapan perubahan wujud nyata keinginan rakyat. Betul? Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Saya beberapa bulan terakhir ini berkeliling, terutama Mas Anies, ke seluruh penjuru. Seluruh rakyat menitipkan harapan. Harapan akan nasibnya, betul? Petani, nelayan, peternak, guru-guru, betul? Para pengangguran, betul? Insya Allah amanah ini akan kita teruskan dengan sungguh-sungguh. Kita wujudkan melalui kemenangan Peru. Siap? Kalau saya ngomong amin menang, jawab insya. Amin menang. Amin menang. Kalau ada yang curang, kita, dan kita sudah mengerti betul salah satu penyebab kegagalan dari seluruh proses pembangunan kita adalah hilangnya keadilan. Insya Allah perubahan mewujudkan keadilan. Betul. Siapa yang mengganggu keadilan, kita lawan. Kita lawan. Kita lawan. Insya Allah. Dengan kesungguhan ini kita bersyukur. Saya Muhaimin Iskandar sangat bersyukur. Akhirnya saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pasangan yang luar biasa, putra terbaik bangsa. Betul. Silahkan dibandingkan dengan capres yang lain. Betul.
Anies Baswedan terbaik untuk Indonesia. Silakan Mas Anies.